Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya nak berkongsi satu cara bagaimana kita nak buat PowerPoint untuk PDPR kita ataupun PDPC kita tanpa menaip. Oke, kalau biasanya kalau orang yang menaip dalam tulisan rumi tak kisahlah, dia memang laju. Tapi kalau kita nak type dalam tulisan Jawi ni, ha, nak type tulisan Jawi ni memang agak lambat sikit. Jadi hari ni kita nak menaip dalam tulisan Jawi. Tapi sebelum tu kita kena masuk di Google, kat dalam Chrome kita masuk dekat Google, type ijawi.net. Okay, kemudian kita akan type menggunakan voice typing. Okey. Kita dah masuk sini, kita pergi your Malay text here. Okey, kemudian kita tekan saja, dia akan keluar untuk kita type. Okey. Dan kita pilih tekan yang ada butang mic sini. Okey, yang belum ada belum add lagi, boleh pergi ke bahagian language di dalam kita punya setting. Kemudian kita boleh masukkan bahasa. Okey. Yang kat sini ada dia voice typing. Kita tekan saja. Okey, kemudian dia akan keluar mic macam ni. Kita tekan dan kita bercakap. Okey. Dan kita bercakap, tapi disebabkan kat sini mic dah guna untuk yang atas ni, saya tutup dulu mic ni dan saya akan try untuk bercakap dan dia akan menaip. Okay, bila kita dah siap menaip dengan voice typing tadi, kemudian kita hanya tekan butang convert. Ada masalah sikit ni. Okay, kat sini ada tekan butang convert dan automatik dia tukar kepada tulisan Jawi. Okey, tengok pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta dengan niat. Dekat sini adalah kataan yang salah sikit, macam fajar ni patutnya fajaro, tapi okeylah, kita tak perlu sangat menaip, hanya menggunakan voice typing saja. Kemudian kita bolehlah select all dan kita copy, dan kita boleh masukkan dalam kita punya Telegram, dan daripada Telegram tu kita buka di kita punya laptop dan kita copy, kita masukkan dalam kita punya PowerPoint. Senang saja. Okey, dan lagi satu saya nak share ini, aplikasi yang saya gunakan ni. Okey, aplikasi ni sangat bagus sebab bila kita nak buat tutorial ataupun nak mengajar ke, dia ada keluar
muka kita sekali dekat sini. Okay. Ini aplikasi nama dia AZ Screen Recorder. Ha. Apa yang AZ Screen Recorder ni boleh buat? Ha, tengok, dia boleh buat live. Sama ada melalui Facebook Live ataupun boleh menggunakan YouTube juga. Ha, bagus. Okey, apa lagi dia boleh buat? Dia boleh rekod menggunakan video dan juga ada muka kita sekali di sini. Okey. Dan dia boleh rekod dan ada fungsi untuk menulis. Tengok, dia ada pen ni. Boleh menulis, boleh tukar warna pen, nak guna warna apa. Hati kita nak conteng, guna warna apa. Okey, ada size dia. Okey, size dia ni, size boleh besarkan. Nak conteng semua boleh. Okey, boleh padam balik. Dan kita nak snap masa kita menulis pun boleh. Snap. Dia akan snap lah. Okey, dia akan snap. Okey. Ini dah ada boleh screenshot, camera, brush. Semuanya ada, dia punya tool dia. Okey, memang bagus aplikasi ni. Sangat bagus digunakan untuk guru-guru nak buat PDPC. Okey. Boleh cari di Play Store, type saja AZ Screen Recorder. Okey, cukup dulu setakat ini kongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Okey, kepada yang baru saja datang ke channel saya, jangan lupa tekan like, komen dan juga tekan subscribe dan share video ini untuk manfaat bersama. Sekian, terima kasih.